Sudah sampai satu tahap di mana kebanyakan daripada penerima vaksin sudah pun menerima vaksin. Jadi kita tak perlu lagi ada PPV yang besar beroperasi sebab ini melibatkan kos dan sebagainya. Jadi bila kita dah puas hati, satu kawasan itu sudah mencapai liputan yang agak baik, kita akan mula tutup PPV. Namun demikian, ngapa kamu masuk telanjang tadi? Ya, palingkan kepada memang sebelum ni kita membuka PPB di kawasan Kota Kinabalu. Oleh kerana banyak Kota Kinabalu diambil oleh private sector, jadi kita cuba turun ke lapangan lah, terutama di daerah Papar. Kebetulan saya berada di daerah Papar, jadi cuma membantu terutama outreach lah. Macam outreach di Pangalat, yang sebelum ni, hari ini di Kampung Ulu Kimanis ni untuk dos kedua lah. Dan seterusnya daerah-daerah yang akan dipilih oleh pegawai kesihatan nanti, kami akan sentiasa memberi kerjasama, bantuan tenaga dan kepakaran kami lah sebagai jururawat. Okey, pengalaman saya lah, kita bermula di outreach ni di Papar. So saya rasa pertama sekali syukurlah sebab penerimaan masyarakat sekarang makin bertambah. Kesedaran dia makin bertambah lah, maksud saya dari segi untuk penerimaan penerimaan vaksin COVID lah, berbanding daripada mula-mula diperkenalkan. Bermakna dengan cara itu juga kita mungkin kita boleh meningkatkan kita punya herd immunity dengan cepatlah di Sabah ini. Ya, dos kedua saya rasa macam saya lebih yakinlah boleh keluar jalan sebab sudah kena dua dos gitu. Jadi tidak semua ragu-ragu sikitlah. Gitu. Biarpun ada sakit-sakit sikit tapi itu biasalah itu. Kesan dia kan efek sikit. Okey, perasaan saya pada hari ini sangat gembira kerana proses untuk menjalani vaksin pada hari ini sangat lancar.
saya harap kepada rakyat dan penduduk di luar sana supaya mengambillah vaksin, karena vaksin ini sangat bagus untuk kita pergi kemana-mana sahaja. Dia menjamin keselamatan kita dan juga kesehatan kita. Oh, harapan saya kepada orang kampung bahwa jangan takut untuk divaksin, karena ianya boleh menguatkan kita, ataupun boleh kalau syarat yang kita tidak dapat memasuki ini permis-permis, maka datanglah untuk bervaksin dari dos pertama dan dos kedua lah. Jadi itu... Datanglah vaksin bersama-sama. Nah, mendaftarlah sebagai seorang yang jiwa yang orang cakap kuat. Jangan takut pada vaksin. Vaksin selamat. Dia masih kena menjaga SOP, mas kena pakai masih, jaga penjarakan, jangan buat keramaian, and then pakai sanitizer, hand sanitizer dan mandilah. Still ada probability untuk terkena jangkitan lagi walaupun sudah dos pertama. Even dos kedua pun masih ada yang positif lagi. So rantaian itu kita kena putuskan dengan mengikut SOP masih. Nah, jadi kita berharap semoga lain-lain tempat itu ada pihak-pihak yang akan menganjurlah untuk vaksin ini yang apa nih dipanggil outreach kah? Mungkin akan berada di Kawang. Okay. Bagi saya untuk yang penerima vaksin ini lebih baik lagi menerima daripada kita tidak menerima. Sebab menerima satu dos dan dua dos ini akan mengurangkan kita punya jangkitan COVID-19 yang sekarang sedang berleluasa. Jadi bagi saya, terimalah dos yang ada dan jaga SOP untuk diri sendiri. Dan kita akan jaga kita. Okay. Oleh kerana program kita ini dari pengawalan sehingga pencegahan dengan vaksin ini, kita mengharap semualah, bukan saja penduduk Papar khasnya dan seluruh rakyat Sabah ini, untuk datang sama-sama mengambil kesempatan untuk mendapat suntikan COVID demi menjayakan pencegahan wabak ini, untuk mendapat herd immunity lah. Harap semua penduduk paham tentang herd immunity dan menurunkan kadar kematian di kalangan penduduk, dan semua ramailah, dan kita akan dapat mencapai 80% pencapaian vaksin kita di seluruh Papar, negeri Sabah khasnya, dan seluruh Malaysia, supaya kita dapat kembali seperti mana yang sebelumnya. Tiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan. Lindung diri, lindung semua. Norma baru, reality. Kita semua akan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Untuk kawan-kawan semua, tujuan kita hadir pada hari ini adalah untuk merasmikan penutupan PBB
Dewan Masyarakat Papan, yang mana saya rasa sudah beroperasi selama sekitar dari bulan Mac kan, Mac, dan sampai ke bulan September ni lah, dan bulan Oktober. Ya, yang mana teman-teman yang kita tahu hari ini maka berakhirlah operasi yang kita jalankan secara harian, yaitu pemberian vaksin seluruh masyarakat yang ada di dalam kampung. Saya amat berbangga dan sangat gembira dengan performance yang telah kaki tangan di daerah ini, terutama sekali yang saya hormati Tuan Pan, Tuan Rumah, Encik Jarudin, ADO, Edmi, yang boleh dikatakan hari-hari ada di memantau segala kegiatan yang ataupun aktiviti yang berjalan di daerah di. Khusus saya sendiri. Yang terakhir, Ayah Natasha Helda Gizi dari Malaysia.